Oke, kita lanjutkan ke pemangkasan pohon berikutnya. Ini pohon alpukat jenis Hawaii ya. Ya, penanaman sama 9 bulan, cuman yang ini kelihatannya lebih tinggi dan besar. Pohonnya bongsor, subur. Kita lanjutkan pemangkasan daun tua dan dahan-dahan yang kurang produktif atau kurang baik. Kita buang saja daun-daun tuanya. Saya di sini perawatan seadanya menggunakan kotoran hewan atau kohe kambing per 3 bulan sekali, dan 3 bulan selanjutnya melakukan pemupukan dengan pupuk NPK 16-16-16. Perawatan hanya seperti itu, tidak terlalu berlebihan. Untuk di sini hamanya banyaknya belalang, dikarenakan dekat sawah kebun alpukatnya. Untuk penyemprotan ya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali menggunakan pupuk atau alat semprot insektisida atau fungisida atau pupuk daun seperti Gandasil. Dan juga pupuk akar agar lebih kuat terhadap hama. Isi dari pemangkasan ini untuk teman semua yang mungkin baru belajar menanam alpukat, fungsinya untuk mempercepat saran atau pertumbuhan pohon alpukat dan juga terhadap bahan-bahan alpukat agar sinar matahari langsung terkena dengan pohon alpukat. Karena kan daunnya terlalu rimbun, sinar matahari langsung kena terhadap pohon alpukat. Pertumbuhannya mudah-mudahan maksimal untuk kedepannya. Biasanya saya melakukan pemangkasan daun atau dahan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Untuk dahan yang kurang bagus atau yang menjulur ke bawah kita buang saja. Nah, itu kurang bagus menurut saya. Pasti akan tua dan berguguran. Baik, kita buang dari sekarang agar tidak menyerap nutrisi ke pucuk atau ke ujung dahan. Pohonnya lumayan tinggi, kurang lebih 2 meter. Penanaman 50 cm. Juga ada tunas atau bahan yang kurang produktif. Kita buang saja. Untuk di sini curah hujannya lumayan tinggi ya teman-teman. Saya biasanya dari 3 bulan atau 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali melakukan penaburan kapur dolomit untuk menetralkan keasaman tanah jika curah hujan yang terlalu tinggi. Dan sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang baru mulai menanam pohon alpukat
mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaklumi jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.